Halo guys, balik lagi bersama aku di channel aku. Kali ini kita akan mencoba game simulator lagi, yaitu Universe Sandbox 2. Sudah lama nggak main game ya, gara-gara kebanyakan nge-review. Aku jadi duta shampoo lain. Oke, balik lagi di Universe Sandbox 2. Kali ini kita akan mencoba simulasi lagi nih, mengenai tata surya kita. Di sini ada bumi dan di sini ada matahari. Oke, kita coba bagaimana kalau di dalam tata surya ini ada banyak bintang-bintang yang gede. Di dalam tata surya ini ada banyak bintang yang terkenal di alam semesta. Itu yang aku tahu sih, bintang terbesar UICQT ya. Gak tau kalau ada yang besar lagi. Kita coba menambahkan bintang yang terbesar di dalam tata surya kita. Apa efeknya nih? Oke, di sini ada beberapa banyak bintang: matahari, Wolf, Proxima Centauri, Sirius, dan lain-lain. Dan bintang yang terbesar itu katanya UICQT ya. Oke, kita coba. Wow, gila. Satu bintang ini aja sudah memakan satu tata surya. Kita coba pasang bintang ini di sekitar tata surya kita. Kita coba satu. Jaraknya itu AU men. Apa itu AU? AU. Kita coba pasang di sinilah, agak jauh. Oke, 372 AU. Oke. Satu ya di situ ya. Satu lagi di sini, 372 AU. Ya. Dua aja lah. Kita lihat apa dampaknya. Oke, mataharinya langsung panas, guys. Gila temperatur. 180 derajat langsung. Gila nah. Langsung mulai kering. Padahal jauhnya minta ampun. Gila sih ini. Ngelihat ada dua matahari, bakar sudah. Satu matahari kita, satu UICQT yang paling besar. Di dalam matahari sudah mencapai 174 derajat. Aduh. Ini kayaknya radiusnya sudah mulai berubah juga kayaknya ya. Oh belum, radius masih aman. Lanjut. Kita tambah lagi dengan jarak 372 yang tadi. UICQT di mana? Oh ini. 372 dari matahari. 72 AU. Nah, inilah 74 lah. Yang satunya juga kita tambah lagi lah. Biar gak nanggung bonus-bonus satu. 370 udah 170. Oke, ini tata surya kita dikelilingi oleh beberapa malaikat-malaikat. Saya adalah Allah di dunia. Kita lihat apa yang terjadi. Ini apa lagi? Kan buminya sudah terbakar. Jadi emas bumi kita. Ini lagi 70 gram, ini lagi 50 gram. Bukan jadi emas guys, ini dia kebakar ini gara-gara panas. Suhunya meningkat 254. Lanjut. Ini lagi. Oke, UICQT-nya masih antang. Bintang terbesar di yang pernah ditemukan oleh manusia. Masih anteng. Gimana kalau kita tambah lagi?